Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity. Sudah memiliki seorang adik, tingkah manja Rafathar Malik Ahmad pada Nagita Slavina dan Raffi Ahmad justru kian bertambah dan semakin menggemaskan. Maklum saja selama 7 tahun Rafathar menjadi anak tunggal di keluarga Raffi dan Gigi. Semua perhatian serta fasilitas mewah telah dinikmati Rafathar seorang diri sebelum kelahiran Rayanza Malik Ahmad sang adik. Tak heran setelah adiknya lahir Rafathar pun mulai khawatir posisinya akan tergantikan oleh Rayanza. Beberapa kali baik Raffi maupun Gigi menceritakan tingkah lucu Rafathar yang berusaha menarik perhatian orang tuanya agar tidak hanya terfokus pada adiknya tersebut. Bahkan lewat unggahan story di akun Instagram Raffi Nagita 1717, Gigi menunjukkan momen kala Rafathar kembali meminum ASI yang seharusnya diberikan pada Rayanza. Dalam video yang dibagikan, tampak Rafathar menghabiskan ASI untuk Rayanza dari dot atau botol susu milik adiknya. Adenya gak ngabisin susunya, ASI-nya gak dihabisin adenya. Diabasin sama siapa coba bisa gak, enak gak susunya mamah? Enak istimewa? Tanya Gigi. Terlihat meski sudah berusia 8 tahun, Rafathar masih dengan lahapnya meminum ASI Gigi yang seharusnya diperuntukkan bagi Rayanza. Beberapa waktu lalu Rafathar juga sempat meminta ASI dari ibunya yang diberikan pada Rayanza. Hingga akhirnya pada suatu hari Nagita menyisakan setetes ASI setelah Rayanza meminumnya. Dia pun memberikan setetes ASI itu untuk Rafathar. "Aa, ini mau nggak nih setetes?" ujar Nagita Slavina. Rafathar yang kala itu sedang asik berenang langsung menghampiri mamanya. Bukannya bersyukur, Rafathar justru protes karena hanya mendapatkan setetes ASI. "Dikit banget," protes Rafathar. Rafathar saat kebagian setetes ASI Nagita Slavina. Mendengar keluhan Rafathar, Nagita Slavina pun memberikan penjelasan. Setetes ASI tersebut butuh perjuangan untuk mendapatkannya. "Setetes ini aja mama setengah mati mompanya susah," jawab Nagita. Setelah memberikan ke Rafathar, Nagita Slavina pun penasaran dengan reaksi sang putra setelah meminumnya. "Enak gak?" tanya Nagita Slavina. "Enak," jawab Rafathar santai. Rupanya aksi Rafathar yang meminum setetes ASI Nagita Slavina itu membuat banyak warganet tertawa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Dadah semua.